Sebuah video memperlihatkan ribuan pendukung Habib Rizik Syihab berjalan menuju kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Video tersebut dibagikan oleh akun @jakarta. Terkini, Kamis, tanggal 24 Juni tahun 2021. Dalam sidang digelar hari ini, HRS dinilai bersalah dan divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim. Video itu memperlihatkan sekelompok massa menggunakan pakaian serba putih berjalan kaki menutupi jalan di kawasan itu. Mereka kemudian terlihat berkonvoi hingga membuat lalu lintas lumpuh. Massa dikawal sejumlah pemotor yang berjalan santai. Aksi mereka terekam pejalan kaki yang dari atas JPO. Melalui laman komentar, aksi Long March ini menimbulkan polemik. Beberapa di antaranya ada yang mendukung, ada pula yang tidak.